Halo Bro Delta Loop, kondisi air radiator seringkali kita abaikan, padahal fungsinya sangat vital dalam sistem pendinginan mesin mobil kalian. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai cara pengecekan kondisi air radiator dan bagaimana cara menggantinya. Simak video ini sampai akhir. Selain berdasarkan rekomendasi interval penggantian dari pabrikan, kita juga bisa mengetahui kapan harus mengganti air radiator berdasarkan kondisi fisik dan visualnya. Jika air radiator sudah berubah warna jauh ketimbang kondisi barunya, atau jika sudah terdapat endapan pada tangki reservoir, itu bisa menjadi indikasi bahwa kita harus segera mengganti air radiator coolant. Atau bisa juga melalui alat refraktometer yang hasilnya pada mobil ini adalah seperti ini. Nah, Bro Delta Loop, radiator coolant yang cocok untuk iklim tropis di Indonesia adalah radiator coolant yang menggunakan spesifikasi perbandingan air dan glikol 50:50%. Seperti Delta Loop 306 radiator coolant ini yang sudah menggunakan rasio perbandingan air dan glikol 50:50%. Terima kasih Bro Delta Loop telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten Delta Loop selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya bro-bro semua. Supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Delta Loop lainnya.